Para pengrajin tempe pasti tahulah apa yang saat ini saya lakukan. Nyapo aku kok obor-obor wowon di njero omah. Gak wedi kobongan ta. Gini bro, tak jelasno ya. Ya mungkin yang jenengan lihat selama ini ya mudah nggih tempe, tapi enggak segitunya dalam prakteknya, bosku ya. Ini karena cuacanya dingin, lek ngerageni panggah sehingga tempe ini enom dan kemungkinan untuk dijual besok itu tidak bisa. Sehingga kita terus mengontrol, memberi udara panas di tempat ini. Ya, ya seperti ini bosku. Ben besok iso dodol, ben tempe ini jadi bro. Ya.